Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik Awaluddin Usman di channel Jam Sport. Pada kesempatan kali ini, wah ini yang ditunggu-tunggu udah sejak lama juga ya. Ini kopi RTI. Nah, ini pesanan Om Ali Sabar di Jambi ya. Beliau ini pemesanan unit yang kedua nih dari Om Ali Sabar di Jambi ya. Ini kopi RTI yang sangat mantap nih. Ini kita tes memakai mimis Maislag 15,6 grain. Di jarak seperti biasa di 100 meter ya. Kita bukan kaleng-kaleng lah, kita ngetesnya juga ya. Di jarak 100 meter dengan kondisi angin yang sangat luar biasa banget. Tahu sendiri lah ya, di sini kita ngetes tuh berlawanan dengan angin lah. Dan sebelum kita lihat akurasinya seperti apa, kita lihat dulu ini EPS-nya sestabil gimana dan dapatnya berapa EPS nih untuk di mimis Maislag 15,6 grain ya. Ini kita nyalakan dulu pro krononya. Ini sudah siap ya di depan. Ini posisi agak-agak mendung di sini guys. Ini bahkan udah mendung banget. Ini mudah-mudahan kebaca ya, gak ada matahari ini. Kita nyalakan dulu handycamnya. Tuh ya, bisa kelihatan banget ini mendung. Sebentar lagi mau hujan, jadi kita gak bisa berlama-lama juga nih. Takut keburu hujan guys. Tuh ya, 15,6 grain mimis Maislag. Ini pesanan Om Ali Sabar ya, kopi RTI. Kita lihat 965 EPS. Wah, mantap guys. Di 15,6 grain ini ya. 963. Wah, akurasinya udah mantap ini. Duplikat guys. 963, mantap nih. Ini angin 962, cuman kurang satu ya, jadi gak jauh-jauh banget ya. Duplikat lagi di 962, mantap. Udah 4 kali duplikat ini. Turun lagi ke 961. Lagi balik lagi ya ke yang tadi duplikat. Udah sama lagi berarti 962 nih. Udah berapa kali itu? 960 kurang 2. 962 lagi balik lagi, berarti stabilannya ini di 962 ya, banyaknya nih duplikatnya nih. 961 lagi balik lagi yang tadi, mantap. Udah sangat luar biasa ini untuk kestabilannya. Ini untuk spek hunting ya. Spek hunting udah stabil seperti itu ya, udah sangat mantap guys. Banyak banget duplikat tuh. Ini udah mendung, angin gede. Kita matikan dulu. Nah, untuk tes akurasinya ini kita coba di 100 meter ya. Kita lihat akurasinya seperti apa di 100 meter. Ntar kita nyalakan dulu. Ntar terkunci guys. Terkunci nih HP ya. Sebentar, kuncinya lupa. Kita nyalakan. Oke, kita zoom ya. Sebentar, ini fokusnya kurang fokus guys. Oke, kita kunci ya. Mudah-mudahan jelas ya. Kita bikin dulu titik. Tadi sih udah pas, tapi kita lihat aja dulu ya. Masih pas guys, di atasnya dikit lah. Kanannya dikit, tapi rapet banget ya. Masuk lagi. Udah 3 ya, berarti 13. Gila, masuk lagi. 14. Mantap ini akurasinya. Anjir, masuk. Udah 5 kali itu ya. Untuk terakhir ya.
turun dikit. Tapi gak masalah lah, itu turunnya cuma dikit aja. Kali lagi ya, biar gak penasaran. Duh, anginnya uy. Masuk lagi di titiknya. Rapat banget sumpah. Geri. Kita tes ke kali mimis biar greget nih. Lah, mantap. Pas banget di crossnya ya. Cuman kanan dikit aja. Oke guys ya, ini rada haririn kitanya. Agak atasnya dikit. Tahu ini karena haririn mungkin guys. Angin. Pas banget. Jas. Aduh tuh guys. Terkena rago guys. Gila pas banget. Tos. Di jarak 100 meter ya. Mantap. Gak raneng eh. Ntar guys ya. Banyak muda-mudi di sini. Untuk tes akurasi udah sangat mantap banget nih, kita lihat krononya. Nah, ini ya. Maaf kalau agak berisik ya guys ya. Itu banyak menantang maut tuh. Motor-motorannya tuh. Muda-mudi zaman sekarang, guys. 100 meter ya. Oke. 100 meter. Nah, ini unitnya. Cakep banget ini RTI. Ini pesanan Om Ali Sabar di Jambi ya. Ini memakai Mimis MySlug 15,6 grain dengan kondisi angin yang sangat kencang banget gini, sangat luar biasa. EPS-nya juga tadi stabil. Mantap, banyak duplikat beberapa kali kan. Luar biasa lah. Dan untuk larasnya ini spesifikasinya ini udah jelas mantap banget. Ini larasnya memakai laras Alfa Barel Rusia. Panjangnya ini 69 cm tapi gak kelihatan panjangnya soalnya dari belakang kan tuh, dari belakang ke depan jadi gak kerasa panjang. Kalau ini kan jenisnya jenis bullpup ya, jadi sangat mantap banget. Tuh alurnya ini alur 12, OD-nya OD 16. Mantap lah tos. Dan untuk tabungnya ini memakai tabung komposit DWM 470cc. Kapasitas anginnya seperti biasa di 3000 PSI aja biar biar awet anginnya, biar awet tabungnya, biar awet silsilnya ya. Gitu. Dan untuk regulatornya ini memakai regulator paintball yang sudah kita upgrade sedemikian rupa biar dapat stabil seperti tadi ya. Duplikat berapa kali tadi yang sama tuh? 5 apa 6 kali tuh. Mantap, udah luar biasa lah. Dan ini juga larasnya ini kita balut pakai serobong karbon ya. Jadi biar terasa ringan dan wah, jadi gahar aja guys ya tuh. Dan untuk picunya di sini, dan ini ada safety triggernya ya di sini tuh. Ini ada kelihatan mungkin kuningan. Ini tekan ke sini ngunci. Tekan ke sini off ya. Tapi ya kita jangan terlalu mengandalkan untuk safety trigger ya. Jangan selalu mengandalkan safety trigger. Safety trigger dipakai hanya untuk di rumah aja lah gitu ya, untuk disimpan. Nah, baru kita safety biar gak picunya gak dimain-mainin sama anak-anak atau sama siapapun gitu ya. Dan modelnya di sini. Nah, nanti ada magazinnya juga. Ini juga ada dudukan sandaran pipinya. Ini sandaran bahunya. Pokoknya ini sangat enak banget, guys. Dan kalau jenis bullpup itu ya, nah ini kan kita hanya tes aja, tes akurasi aja. Ini tuh posisi teleskop bisa agak depan juga ya, jadi biar enak pas posisi gini gitu. Kalau saya kan hanya tes akurasi aja gitu, biar cepet lah gitu. Jadi kalau posisi jenis bullpup seperti ini, bullpup seperti ini, kokangan di tengah tuh enak. Kokang tinggal gini. Oh. Jadi gak perlu kayak bullpup biasa kan kesini kokangnya ya, itu kan agak kerepotan ya tuh. Kalau di sini kan. Jadi nembak juga bisa. Wah, kalau nembak bajing tupai itu bisa gerak cepat, guys. Pokoknya enak banget lah. Terima kasih buat Om Ali Sabar yang telah memberikan kepercayaan kepada Jamspot, yang telah mengorder kepada Jamspot. Ini tuh unit orderan yang kedua untuk beliau ya. Terima kasih buat teman-teman yang lain yang selalu mensupport channel Jamspot, yang selalu mendukung channel Jamspot. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, yang digunakan selalu usahanya. Amin. Dan untuk inian-inian yang lain, mohon bersabar aja karena kita masih proses satu persatu biar hasilnya lebih maksimal. Dan yang kemarin udah nungguin RTI, bagaimana?
Mantap gak? Mantap ya. Silakan yang mau dipesan, tapi ya pasti indennya, dan indennya juga lumayan agak lama seperti itu ya. Oke, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam dari Jamspot RTI. Tos.